Halo, Tante Dino nih, aku lagi. Hari ini aku mau makan makanan Indonesia yang paling terkenal. Apa ya? Aku beli. Nggak pakai baju ya? Apa? Video gimana? Kamu malu nggak? Hari ini aku mau makan. Itu yang paling suka aku juga. Apa? Makanan rendang. Mana? Sorry, where is it? Biasanya aku beli di restoran sederhana. Tapi hari ini sederhananya udah tutup. Jadi aku coba di pinggir jalan. Biasanya sopir aku satu bakso sipa beli makanan di sana, katanya enak, jadi aku mau cobain. Oh, terus waktu aku pertama makan memvideokan, waktu itu banyak orang bicara, ya pakai tangan aja biar lebih enak gitu kan. Ya sebenarnya sih aku suka pakai tangan, tapi waktu itu ini namanya mall, jadi aku pakai sendok. Tapi kali ini iya pasti kalau makanan begitu pakai tangan yang lebih enak, aku tahu. Jadi aku coba makan ya. Aku cuma tambah sayur. Ini rendang, kamu udah pernah belum? Pernah? Belum ya. Harganya berapa? Oh, ini aku bayar 500.000. Makanannya. 500. Kan begitu. Enggak bisa ya. Enggak bisa beli makanannya. Oh, 15.000. Aku minta 2 rendang, terus nasi dan ini sayur-sayuran. Katanya mau komplit. Jadi aku tanya, "Komplitnya apa ya? Pakai sayur-sayuran enggak begitu?" Jadi, "Iya, Ibu, aku mau komplit." Jadi aku beli ini. Awas itu kan ini. Terus cabai hijau. Aku dulu. Terus dua lendang. Ini apa ayamnya suka sama kuah kuning kan? Heeh. Coba makan ya. Kamu mau? Ayo coba yuk. Itu di dalamnya kentang ya? Kenapa ada kentang? Aku suka sama itu wangi ini. Itu aku nggak tahu wangi sausnya apa gitu. Wanginya kayak nasi kuning. Katanya kalian udah makan malam ya. Coba makan. Udah. Enak sekali. Ini sama aja mana-mana. Rendangnya enak sekali. Emang enak tapi pedas. Ini pedas? Itu. Ini kombinasinya hebat sekali. Daun singkong sama rendang sama kuah kuning sedikit, terus cabai hijau. Enak sekali. Waktu aku tinggal di Korea, yang paling pedas ya. Mau coba lagi? Tadi aku minta dua rendang, tapi rendangnya cuma satu ya. Kenapa? Aku bisa makan banyak. Coba aja. Ini pertama kali? Aku pertama kali makan agar. Ini udah makan malam, tapi tiba-tiba ikut. Waktu aku tinggal di Korea, paling kangennya nomor 1 rendang. Ini nomor 2 sate kambing. Nomor 3 es durian. Inilah es durian. Aku kangen. Aku enggak suka. Kenapa? Enak banget. Iya. Harus katanya simpan es durian setiap hari di kulkas. Tuh di situ ada durian. Oh iya. Lagi apapun duriannya, udah ada durian kan? Udah besar. Besar. Kalau jatuh ada
baunya. Ada bau. Kalau satu sampai rumah. Iya, sampai rumah. Sampai rumahnya hancur. Minum terus. Ini pedas ya?하정이 너무 귀지. 은아. 참아 다 응. 야, 린당 했나? 아이고. 엄마, 난 여기다 안 가봐. 에이. 그나마 가시다. 또. 아, 고민도 좋아. 미안하냐? 아빠 숟갈? 여러분, 사투 갈리 막간? 답이 아빠 숟갈 막간 맞짱 맞짱. 에이. 답이 아빠 줘봐. 막간 능당 삼아. 미 센터냐? 아쿠 부뚜 쿠아쿠아 부가 님이 쿠아 칼리 니 아빠 야 품미 아자 품미 품미 양 부다스 이니 아자 니 톨로 부카이 시아빠 수카이 아쿠 엉가 비사 무가 비스칸 나시 쥬마 사토 룸다 산파 이야. 깜빡했네. 누가 다른단 거 같지? 아유, 장아. 오빠 다져야. 오빠 다져야. 아야, 오빠야, 나타시야. 나타시. 야사냐 아꾸 응가 소타 소타 tapi itu namanya hopper herbal suka ah yang ini kalau waktu makan daging itu soda tapi aku enggak mau minum soda jadi beli ini katanya kalau waktu sakit tenggorokan ini membantu ya. 그럼 나오. 타냐 삼마 오랑 인도네시아. 수고 아니야 저거. 특강 쪼개시다. 특강 쪼개 쪼개. 특강 쪼개. 눈상 뚫고 싶어. 수나냐 아쿠 볼룸 뿌르나 라사 볼룸 뿌르나 쪼바 라사 있네. 너 왔어? 잡이 빠질 방울 삼백. 그럼 뭔가 좀 해라. 그럼 뭐다 줘봐. 뭐다, 답이 스티키, 답이 버터. 맛있다. 맛탕. 맛이나 부엉하자. 칼로 른당이 안 가다. 아빠 주가 마요. 맛이나 안 가다. 알았지. 당팔 른당 막간이 좀 많아. 오케이. 볼래 볼래. kamu makan nasi doang rasanya gimana? Gak ada dagingnya. Gak ada dagingnya. Iya, kasihan. Beliin daging rendang. Bilang sama mamanya. Bilang aja. Mama. Minyak udah jadi ya. 매울 것 같은데? 몰라 오픈 오랑꼬레 이 수사
sampai bibir. Kenapa aku pakai baju? Pas yang sebarmu panas banget. Ganti baju dulu ya. Iya panas. Teman-teman jangan panas, liatin. Ini panas banget. Tapi isinya enggak ada ya. Cuma mie. Tutup. Tutup. Mencuri. Mencuri lagi. Oh, 진짜 매워. 여기까지 매워. 일단 그냥 sampai sini juga. 뭐? 이 스파티냐 디호콤 엄마 디호콤 디호콤 밖에 뺏겼어 이야 사마 또한 난 안마이모 뺏겼어 왕 이야 디호콤 사마 샤파? 또한 dosanya banyak ya. Banyak ya. Nakal. Enggak sopan sama kakaknya. Karena itu aku sering kali Jun juga. Ya Jun juga harus dihukum kali. Kamu makan aja ini. Kamu makan aja. Aku sering kali panggil nama kakaknya cuma tanpa kata, langsung nama aja. Kalau waktu itu Aing tiba-tiba marah. Enggak boleh pakai nama mamanya. Harus pakai kakak gitu. Dia sering kali bicara begini. Tadi aku lagi dihukumnya. Perut pedas banget. Kalau ada orang yang nakal atau orang yang enggak sopan kepada kakaknya, rekomendasi. Aku rekomendasi. Kasih ini aja. Ini bisa dihukum. Orangnya bisa diubah. Jun aja yang dihukum. Iya. Percaya sama mama. Wah, tapi bisa nikmati. Enggak bisa nikmati. Pedas banget. Aku harus belanja lagi untuk beli ini. Aku butuh bawang ke Korea. Mau kasih kepada siapa? Yang ini. Sepertinya kado-kado kan? Ini silakan coba. Mau kasih ini sama nanti siapa? Dibungkus yang bukan yang pedas. Aku juga iya, iya. Dibungkus itu cantik-cantik kan? Bukan dimakan. Iya. Aku mau kasih kakak laki-laki. Hati-hati ya. Penutupnya gimana? Udah ini aja. Jangan nakal. Enggak boleh, enggak sopan kepada kakaknya. Udah. Dadah. Dadah. Bye bye, subscribe, jangan lupa like, lonceng, notifikasinya. Lucu banget.